balik lagi ke Rizky Ijau. Woi, di video kali ini, woi ada Pak Sipa lagi nih. Woi, Pak Sam nggak ikut Pak? Tadi WA. Di video gua kali ini trabasnya banyak banget guys. Ada 26 an nih guys. Woi, bajunya baru. Wah ini nih anak-anak San Mori ngabers. Biasa naik vario. Iya, gaya-gayaan ngetril ya. Dia sebenarnya udah alumni Jawa. Apa tuh? Sudah kelamaan ngaspal, sekarang baru trabas lagi. Woi, Kang Cik. Sekarang kita ngejalur nih buat ini. Mantap jiwa, jangan lupa mampir guys ke channel CS Aing nih. Yoi. Kang Cik. Iya, pokoknya yang kocak-kocak ada di dia nih. TikTok juga ada ya. TikTok. Mukanya juga kocak nih atau awal lihat channel ya. Sekarang trabasnya pasti mama ada mamang Aing nih. Nih gua nih orang-orang tua. Anak muda ini mah bukan orang tua, anak-anak muda. On cam juga. Sebelumnya gua enggak pernah on cam. Iya. On cam nih dia nih. Oh iya, on cam nih. Udah target. Sini ada Aldo Vega juga, ada Mas Bim. Tahu sih. Ini lawas banget, Pak. Bukannya yang di sono ya, tambal ban. aduh, arawat. Oh, ini ada Mas Bim juga noh, sama Aldo Vega, rame banget anak Indonesia Adventure. Mirip Panitian, tukang stel pelek. Aduh, ya. Udah kan ya. Abang Cilok. Ayo. Yo, ini kita langsung lanjut aja. Di sana juga ada Mas Bim, guys. Mas Bim itu yang punya admin nih. Cara Indonesia Adventure bisa main bareng juga sama Gabe Gret, seru banget. Yoi, gue juga video kali ini gue pakai motornya Danu DN Shop bos Aing karena si lumanya mamang Ijo udah tamat. Pagi gue lagi di servis besar selama 2 tahun. 2 tahun anjing. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan gak ada kendala, ramai banget, mudah-mudahan terhibur semua, mudah-mudahan gak ada yang trouble. Mamang pakai KLX 150 punya Om Danu. Om Danu minjem dulu ya, Om Danu motornya Om Danu. Yoi, kita udah masuk jalur. Mantap jiwa punya. Waduh. Cuman kita ada Mas Andra standar pemaki. Tadi pas masuk jalur rantainya putus ya. Sambungannya copot. Nih mamang pakai kelek ya Mas Danu online shop ya, jadi dia punya toko speed shop, tapi toko speed shop itu buat permetik-metik yang duniawi, tailuk lah. Keleknya enak banget, shop depannya Gordon, belakangnya rame itu 140 kelek 140, terus sama shop belakang 140. Wah, motornya ini tuh mesinnya 64 63, udah pernah mamang review, yang udah pernah nonton pasti tahu lah spek motor ini. Ini mamang test drive kan sama koin yang ketua, yang tua-tua banyak yang pakai kelek, terus nanyain ke Gordon enak apa enggak, nanti ini bakalan dicoba sama dia. Kembalan cuaca mendung, alhamdulillah gak panas, mudah-mudahan gak hujan lah, karena kan ini koin geret jalan itu sekitaran 26an. Nah udah pada di depan ini gua sama Sandra tadi di belakang sama Ageng karena sama Adit sambungan antai sama Sandra yang tadi gua bilang itu putus. Sekarang Hambalan udah rata banget, jadi permatik-matikan motornya aman aja nyampe. View-nya bagus banget, subhanallah. Mudah-mudahan gak ada kendala ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk KLX, enduro gitu, enaknya depannya pakai Gordon, belakangnya soknya sama arah pakai 1/10. Motor berasa enteng, nyaman, suspensinya enak banget. Jadi kalian semua yang mau bikin spek-spek terapa sih, ini rekomen banget guys, mantap jiwa. Doser-doser nih yang ngeratain Hambalang. Saya sih Hambalang mau dibikin ini ya, jalur. Mana geng?
Lalu yang tahu. Lurus ya. Yoi, kita boncengin bininya Ibu Sipa, Bapak Sipa. Gimana Bu digoncengin Mama Hijau? Luar biasa nih guys, treknya guys. Nih kita boncengin, nyobain motor Pak Sipa dulu. Si tas taruh di rel gimana sih? Jalur mana guys? Mantap jiwa jalannya guys, seru sekali. Ayo Pak Sipa, semangat. Bisa gak? Nih cara gini nih. Cek start dulu. Gak usah dinetralin, mati aja langsung. Aman Pak. Mantap ya Pak. Kencang banget ini Pak. Kempesin dulu guys, bannya guys. Saya boncengin dulu pasti Pak. Ini cara gini Pak. Mulai gini. Bapak naik kakinya. Nih, kopling nggak usah papain kita itu. Oh, iya. Tuh. Oh turunan langsung gini nih. Aduh, bapak turun ya, turun. Hah? Turun. Nah. Ya. Tinggi soal tanjakan. Mudah-mudahan videonya berkenan ya, bermanfaat. Jadi kalau helper itu mau gimana pun, mau dimanapun kita berada, berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng, persahabatan nomor 1, hobi nomor 2 guys. Yoi, setelah bawa motor Pak Sipa ke atas, langsung bawa motor Mamang Hijau. Mantap jiwa. Yeah.
setelah evakuasi motor Mama Hijau, kita balik lagi ngambil motor Pasipa karena jalur ini tidak memungkinkan untuk Pasipa. Jadi ngomong dia nyerah. Kalau kayak gini mantap nih, yang penting kebersamaan guys. Mantap banget ya. Kalau lagi jalan-jalan kayak gini, Mamang ikut inget lagi nanjak gunung. Mamang pernah nanjak gunung ke Gunung Gede. Gunung Gede sama Gunung Prau. Sisanya belum. Tapi Gunung Gede 2 kali, Prau sekali. Kali gitu, yang nonton video ini kenal sama Mamang, ngajak bareng nanjak gunung. Ayo, Mamang ikut. Jalurnya parah ya. Ngerel, nanjak. Mantap jiwa ini. Ini kalau hujan, waduh. Ini kalau nggak di kamera, ini tuh tinggi banget. Luar biasa nih jalur. Pemandangan mantap banget tuh. Sendiri pemandangan dari atas Pemalang luar biasa. Ini kalau buat ngecamp di sini tuh view-nya pasti keren ini. Ini udah motor pasti Pak, langsung kita evakuasi guys. Nih mantap jiwa nih Mas B emangnya. Iya. Pak minta evakuasi, ini mulai evakuasi. Tolong ayo. Biasa guys, babas kali ini.